거야. 아, 깜짝이야. 와, 씨. 아, 뭐야. 앞으로 주차장 으로 아니고 주차장 까지로. 주차장 까지만 갈 거야. 어차피 난 죄송해서 못 나가거든. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Akhirnya nih, lumayan banyak momen hoho couple di BTS episode 9-10. Apa aja? Ini dia. Nah, video yang pertama ini bukan momen hoho couple sih, tapi ini ketika Yuna ataupun si Miho itu belajar untuk melakukan CPR kepada si psikopat yang keadaannya waktu itu lagi sekarat gitu teman-teman. Dan di sini itu effort banget sih Yuna untuk melakukan hal ini. Dia sampai belajar gitu dan juga benar-benar memberikan penampilan yang luar biasa banget untuk adegan ini. Nah, gimana teman-teman? Keren sih kalau menurut Mimin ya. Nah, kemudian adegan ini nih ketika hoho couple pelukan. Wah, udah mulai agak mencair nih ya. Kayaknya udah nggak terlalu canggung lagi nih mereka berdua. Lumayan di episode 10 ya kan. Walaupun sebenarnya masih terlihat rada canggung sih si Yuna dan juga Jungsook, tapi setidaknya mereka berdua itu udah mulai mencair suasananya. Walaupun Jungsook masih belum berani tuh natap matanya Yuna. Kenapa lo bang? Kenapa? Hah? Nah, dielus nggak tuh? Wah, bener-bener ih, romance tipis-tipis tapi greget gitu loh, ya kan guys? Wah, Apuro cadang uru ani mochi cadang kaji. Cadang kaji mah gak kan? Oh, tapi nanti jelasnya mau nggak kan? Kemudian untuk adegan yang ini ternyata BTS-nya itu lucu banget dong. Dan mereka berdua itu juga udah mulai mau bercanda nih. Nah, ini nih yang kita tunggu dari kemarin gitu loh. Kenapa nggak dari awal kayak gini suasananya? Kenapa awalnya itu canggung banget? Tapi sekarang mereka udah mulai mencair suasananya. Walaupun masih rada canggung. Apalagi Jungsook masih belum berani natap matanya Yuna. Oke, kita tunggulah gimana di BTS selanjutnya ya kan. Untuk episode minggu depan semoga mereka semakin dan semakin deket gitu loh. By the way, photoshoot mereka berdua kok belum ada nih ya kan? Lama banget gitu loh. Selanjutnya adalah adegan ini ketika Miho dan juga Changho itu lagi mantau ketika si Pak Kepala Sipir lagi dibawa atau ditangkap sama Pak Pol. Kalau kalian lihat ternyata di situ si Jungsook tuh diam-diam itu melihat ke arahnya Yuna, tapi dia nggak berani ketika Yuna menoleh ke arahnya dia tuh salting kan tuh. BTS selanjutnya adalah adegan ini ketika Changho memberitahukan kepada Miho bahwa dirinya ada di gedung tertinggi itu. Walaupun ini agak LDR ya, mereka nggak jumpa tapi nggak apa-apa lah, setidaknya ada momen mereka berdua. Walaupun nggak ketemu secara langsung, setidaknya nelpon gitulah ya kan. BTS selanjutnya adalah adegan ini ketika Changho itu udah ditangkap lagi sama Pak Pol dan dia bersiap untuk pergi lagi ke penjara. Nah, di sini kan tuh pelukan tuh sutradara bilang kayak ya buat dagumu di pundaknya Miho gitu loh. Ah, ini pun Changho Miho kenapa tuh kepanasan? Di sini kelihatan banget sih mereka berdua itu kayak salting parah, apalagi Yuna tuh emang kepanasan apa salting, Mbak? Duh. Greget juga nih ngeliat mereka berdua ya kan, teman-teman. Kemudian ini bonus aja sih, selain hoho couple, kadang-kadang Mimin oleng juga sama orang dua ini, tapi ya Mimin tetap tim hoho couple apapun ceritanya ya kan. Oke, itu ajalah Mimin sampaikan ke teman-teman semua. Kita tunggu aja gimana kelanjutan kisahnya di episode 11 dan juga 12. Ini udah Rabu, Jumat 2 hari lagi. Masih lama sih tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu aja guys. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Kaji. 가지만 갈 거야. 어차피 난 죄송해서 못 나가거든.